Yang terbaru kan ada sampai yang berubat dengan ustaz dalam golongan India. Sampai India pun, okey, dia pun tahu pasal benda sihir ni, ustaz. Jadi sampai je kata dia jumpa ustaz untuk berubat. Macam mana? Memang. Apa komen ustaz tu? Sampai India pun dia percaya tentang perubatan Islam. Dan dia sebenarnya dah pergi mata-mata dah, dia kata. Cuma tak sembuh lagi penyakit dia tu. Jadi cuma dia cuba ikhtiar untuk rawatan Islam lah. Supaya mungkin sakit dia sembuh lah. Sebab keadaan keluarganya semakin hari semakin tidak mesra lah. Suami dia, kemudian anak-anak dia, kan. Jadi dia nampak macam tak betul dalam keluarga dia. Dia sendiri pun macam tu juga. Itu kata dia usaha ikhtiar. Mungkin ada unsur-unsur sihir jugalah yang melakukan perbuatan itu, yang menyebabkan mereka je macam tu. Jadi itu, dan kita merawat, sesiapa pun datang kita rawat. Agama pun kita rawat. Sebab ruqyah ni, kan. Cuma kita tak boleh minta mereka rawat kita. Pergi jumpa Tok Bomo dia, kan, Tok Cha dia dan sebagainya. Janganlah pula, kan. Kita dia jumpa tak apa, kan. Sebab di zaman Rasulullah dulu pun Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu membacakan suratul Fatihah 7 kali kepada Tok Batin ataupun Tok Penghulu di kalangan yang bukan Islam. Yang mana dia kena sengat masa tu. Dia kena sengat binatang binasa, binatang berbisa, kemudian cari Tok Bomo, ubat tak jadi. Lepas tu Abu Sa'id Al-Khudri kebetulan dia nak lalu kawasan tu, dia diminta untuk merawat dan alhamdulillah sembuh. Sedangkan maknanya dia ruqyahkan orang yang diruqyahkan itu orang bukan Islam. Ya Allah.